Datang di channel MTL Manhwa. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi. Itu banyak harta karun, jadi aku akan so I let you see them, katanya. Oke, kita upload dulu teman-teman. Kita upload dulu, kita video ya, video kemudian. Ya, ini apa nih teman-teman ya? Praktis cipel, cipel praktis. I don't. Ini sudah terdapat English. Kemudian setelah itu kita ke catatan. Kemudian kita pilih semuanya, salin dulu teman-teman. Setelah salin, kemudian tambahkan ya. Setelah itu kita ke file Elis. Tambahkan top speed. Elisnya mana ini? Disable practice. I like that. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lanjutkan yang di sini. Jika di situ ada sesuatu yang kamu milih sukai, aku akan membelikannya untukmu. Apa ini? By the way, ngomong-ngomong apa? Aku belum memberitahumu. Thank you, terima kasih katanya. Juga aku berdandan bukan karena hanya untuk kencan denganmu ya. Jadi jangan berpikir ini kencan. Oke. Okay, got it. Aku tidak mengatakan apapun katanya. I didn't say nothing. Come on, ayo. Apa the auction atau lelang akan dimulai? Sulit untuk mendapatkan tempat duduk wanita katanya. Wanita seseorang, sebuah makhluk yang sangat mengerikan. Memang mengerikan sekali seorang wanita itu. This is katanya. Ini adalah Yeon. Pastikan dulu teman-teman. Yeon, kita lanjutkan di sini. Di yang mention ya, kita pastikan dulu. Kemudian setelah itu kita pilih yang pada bunga, kemudian kita pilih tiga nama. Kalau seperti ini bagus, kita lanjutkan. Are you sure? Apakah kamu yakin? Kamu melihatnya dengan jelas. Dia menjawab, aku melihatnya dengan jelas. Itu adalah Yeon. Tapi yang bersama dengannya adalah Wang Lingya ya, anak dari City Lord. Kemudian bawahan ini juga menemukan bahwasannya ini adalah unit kayuan sekte beberapa bulan yang lalu katanya. Oke, pergilah katanya. As for the reward, ini adalah yang Longzhan teman-teman. Ini adalah tuan muda dari
yang family dan terlalu sering bermaster second level ya. Kayaknya kurang bagus kalau seperti ini juga kita rubah terlalu. Tapi kita rubahnya pakai simpel ya. Atau kita rubah gini saja ya. Kita coba aja dulu. Kita beri sampel lah, kan bagus kalau seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya ya belum ini, kita lanjutkan di sini. Thank you young master, terima kasih tuan muda, katanya dia berterima kasih. Kemudian kita lanjutkan, what useless person, apa ini, orang yang tidak berguna katanya. Kamu masih menginginkan sebuah reward ya. Kemudian kita beri 24 dan Zander katanya, orang yang akan still you are what inherit of her family, mengapa kamu masih seperti itu katanya. Ini namanya yang siong ini. Kemudian kita kasih yang simpel aja, kemudian kita kasih yang ini teman-teman, ini transcendent level ya, ya. Oke, transcendent first level sudah bagus ya. Ini sudah dapat berapa? Masih dapat 7. Kita lanjutkan. Bisa orang seperti ini katanya tidak melakukan sesuatu yang baik, dan itu adalah penghina yang family. No reward, tidak ada hadiah, harus dibunuh. Lanjutkan ke bawah lagi dan tinggal 45 teman-teman. Selamat kepada ini, kepada Kongret tuh. Selamat kepada Patriak ya, telah keluar katanya. Tidak apa namanya, selama 2 bulan ya, tidak melihat selama 2 bulan. Father cultivation telah meningkat katanya. Jika aku tidak seclusion, bagaimana bisa terjadi kepada kemudian dia siapa itu? Kyu Changyun, beraninya dia menstop seorang. The young family want to kill, yang ingin dia bunuh katanya. Yang disebutkan ayah itu benar, karena Yuyu sudah tadi ke Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini aku menginginkan kamu menjadi murid dari Yuyu sebelumnya kami, tapi kamu ternyata tidak mau lihat kamu.
kamu itu umur 20-an ternyata menjadi seperti itu. Padahal harusnya tidak marah, aku telah mencapai apa namanya, telah sukses ya, berarti walaupun terlihat tua ini teman-teman. Kita lanjutkan ke bawah lagi. Telah menerobos ya dari pelat kiri lem, jadi father pasti sangat apa, sangat senang katanya.